Saudara, kerajinan souvenir hingga kini masih menjadi pasar yang menjanjikan. Di Surabaya, ada seorang perajin lilin yang mampu berkreasi membentuk lilin jadi hadiah maupun hiasan ruangan. Seperti apa kreasi lilin ini? Berikut liputannya untuk Anda. Sebetulnya kalau persiapan candle ini satu hari sih, setelah dituang kita nunggu dingin baru bisa diwarna gitu. Terus merangkai parcelnya ya setengah hari, mungkin satu hari setengah lah. Permintaan seperti ini ramai aja? Ya, setiap Chinese New Year itu pasti ada dan kepengen lain dari yang lain gitu loh tiap tahunnya. Teman-teman ya ini yang permintaan teman-teman. Kerajinan tangan dari lilin ini cukup banyak peminatnya. Dalam sehari saja, bisa mendapatkan puluhan pesanan dari kerabat yang biasanya digunakan untuk hantaran serta hiasan untuk dekorasi. Harga dari kerajinan tangan dari lilin ini memiliki nilai jual Rp20.000 hingga Rp50.000. Kerajinan tangan dari lilin ini juga bisa dihias dengan aksesoris lainnya untuk mempercantik tampilan. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Anda pun bisa mencoba membuatnya di rumah. Selamat mencoba ya! Yuda Puri, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.